Kalau tak ada orang nak tengok video hampa, hampa takkan ada subscriber. Jangan sesekali letak private bila hampa upload video hampa. Tapi dia akan terkesan bila dekat channel yang dah monetize. Assalamualaikum. Hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali dalam video kali ni bersama aku Syafiq AG. Okay guys, so dalam video kali ni aku nak kongsikan dengan hampa 7 tips dan tricks untuk YouTube yang selama ni aku dah gunakan dekat aku punya channel lah. Tips-tips yang aku nak bagi ni ada yang aku belajar daripada kelas kadong. Kalau tak tengok lagi video tu, okay, aku letak link kat sini. Dan ada yang aku figure out sendirilah through time kan sepanjang aku buat YouTube ni. Mungkin tak tahu nak start dekat mana, yang baru nak start, yang masih orang cakap tak dapat lagi dia punya step kan, ataupun dia punya gerak kerja dekat YouTube ni macam mana kan. So aku harap info yang aku bakal bagi dekat hampa ni bergunalah untuk channel hampa, untuk grow channel hampa supaya lebih banyak reach dengan audience ataupun dengan subscribers lah. So yeah, jom kita start. Okay guys, so untuk tips yang pertama, jangan sesekali letak private bila hampa upload video hampa. Bila hampa upload video, hampa akan ada 3 option. Yang pertama private, yang kedua unlisted, dan yang ketiga adalah published. Publish ni pun dia ada 3 jenis. Satu hampa boleh publish terus, yang kedua hampa boleh buat premium publish. Maksud dia bila audience ataupun viewer hampa tu tengok video tu, dia tak boleh skip selagi tak habis premium tu. Dan yang ketiga adalah schedule. So aku biasanya guna schedule lah untuk aku punya video. Aku dah upload siap-siap setting apa semua, dan aku akan letak schedule pukul 6 petang ke pukul 7 petang lah, macam tu. Sebab tu kadang-kadang aku lambat sikit nak balas komen ataupun apa punya pertanyaan, sebab aku tak ada pun masa tu dekat handphone aku. Jangan sesekali letak private bila hampa letak upload. Sebab apa? Lepas tu mama nak letak apa? Dah kalau tak boleh letak private, dekat situ takkan nak letak publish terus kan, sebab kita tak habis setting lagi, tak habis touch up lagi kita punya video. Apa yang hampa kena letak adalah unlisted. So apa function unlisted? Apa beza unlisted dengan private ni? So basically dua-dua ni adalah benda yang sama. Maksud aku sama kat sini, dua-dua ni audience siapa tak boleh tengok video hampa tu. Melainkan dekat unlisted ni, dia boleh share link video hampa tu. Apa bagusnya unlisted banding dengan private? So unlisted ni first, dia boleh detect lagu-lagu yang hampa gunakan dalam video hampa tu. Contoh kalau hampa pakai satu lagu yang dah copyright dan hampa letak private, YouTube takkan detect lagi selagi hampa tak publish. Tapi kalau hampa letak dalam mood unlisted, nanti hampa akan dapat satu email daripada YouTube yang mengatakan ada guna lagu copyright. So dekat situ bagus dia, bila hampa dapat email macam tu, so hampa boleh setting balik lagu sebelum publishkan video hampa tu. Mungkin tak terkesan pada channel yang tak monetize lagi, sebab tak monetize, so tak ada masalah pun dekat nak letak iklan ke apa. Tapi dia akan terkesan bila dekat channel yang dah monetize. Monetization apa dah on iklan, tapi hampa tak tahu lagi video tu ada copyright ke tak, sebab dia tak dapat detect bila hampa letak dekat private. So bila hampa publish je, tiba-tiba baru YouTube detect, dapat katakan video hampa ni ada lagu copyright dan hampa kena copyright strike lah macam tu kan. Dan video hampa tak ada masalah pun, boleh run macam biasa. Cuma iklan takkan keluar lah dekat apa punya video. Itu bagusnya unlisted ni dengan private. Dan lagi satu bagus dia unlisted ni, even channel bukan yang tak monetize lagi pun, hampa boleh bagi link untuk member-member hampa tengok dulu ke. Sebab apa? Bila bagi member-member tengok ni, maybe hampa nak minta feedback, nak minta komen daripada hampa punya kawan-kawan kan. So by share link saja hampa dah boleh bagi kawan-kawan hampa tengok. Sebab hampa mungkin lah tak nak bagi viewer hampa tengok lagi kan, nak just nak tahu feedback daripada kawan-kawan tu, apa boleh share link video hampa tu. Tu bagusnya unlisted. Tips yang kedua, pilih tajuk yang sesuai. So pilih tajuk dekat sini, apa boleh je letak apa-apa pun, tak kisah langsung apa nak letak tajuk apa pun, tak mahu letak tajuk pun boleh. Tapi kenapa aku cakap pilih tajuk yang sesuai dan cara nak pilih tu macam mana? Biasanya contoh aku buat satu review motor kan, mengenai NVX contohnya. So sebelum aku nak letak tajuk dekat video review NVX aku tu, apa yang aku akan buat, aku akan pergi dekat YouTube, aku akan tulis review NVX. Bila aku tulis review NVX, so aku akan ambil 3 video yang teratas, tengok apa tajuk yang mereka buat. Sebab sekarang ni apa yang aku nak cuba buat adalah aku nak cuba masuk video aku ni, nak cuba masuk dalam algoritma top 3 tu. So apa yang aku akan buat, aku akan ambil keyword-keyword yang terdapat dekat 3 top video yang bila selepas aku search tu. So dekat situ bila pengguna keyword-keyword yang terdapat dekat dalam top video, chances untuk YouTube recognize video hampa as a top video juga tu
tinggi. Algorithm. So kat sini hampa bermain dengan algorithm ataupun keyword lah untuk hampa punya video. Ni untuk benda-benda yang macam review barang ke, untuk benda something yang dah memang ada dalam YouTube. Melainkan apa buat vlogging tu, tak kisahlah tajuk apa kan. Tapi kalau berkaitan dengan review barang, review motor, review apa-apa review pun, sebelum hampa start nak letak hampa punya tajuk, try search dulu, tengok apa keyword-keyword yang top. Yang ketiga adalah auto description. So bagi sesetengah YouTuber, description ni pada dia tak penting. Yang penting tu content. Betul, aku sangat setuju dengan benda tu. Tapi description ni pada aku sedikit sebanyak memberi ruang kepada subscribers untuk lebih dekat dengan kita selain pada video. So dekat description ni lah hampa boleh letak media sosial hampa, hampa boleh letak camera gear yang hampa pakai, hampa boleh letak benda-benda apa yang orang cakap selain daripada video lah yang boleh mendekatkan viewer dengan YouTuber tu sendiri. Sebab dekat description ni lah. Tapi kebanyakan YouTuber tak buat benda tu sebab mereka malas nak copy, nak paste setiap kali upload video. Tapi yang banyak risau sebab YouTube ni dia dah ada satu setting untuk upload default. Maksud dia, hampa dah boleh buat siap-siap hampa punya karangan description hampa tu. Lepas tu letak dekat dalam upload default, dan setiap kali hampa upload video, description hampa tu dah siap-siap ada. Tinggal nak publish lagi. So macam mana? Ini hampa kena buat dekat PC dekat YouTube Studio dekat PC saja. First hampa pergi kat YouTube Studio PC, lepas tu hampa pergi dekat bahagian setting. Lepas tu hampa boleh tengok ada upload default. So dekat situ hampa boleh copy paste lah hampa punya apa-apa description hampa, letak je dekat upload default punya description tu. So tips yang keempat adalah audio copyright. So audio copyright ni bukan isu yang asing lagi lah. Bukan cakap audio lah, video copyright ke apa-apa yang copyright kan. So, tapi kat sini kita nak cerita pasal audio. So audio, aku memang main dengan banyak-banyak lagu dan biasanya memang aku kena copyright. Itu biasa. Dan aku terpaksa buat balik aku punya video beats lah. Kadang-kadang nak synchronize lagu dengan beat, dengan video lah apa semua kan. Salah satu cara, kalau hampa tak mau video hampa tu kena copyright ataupun memang 100% takkan kena copyright, simple je, hampa pergi dekat audio library dekat pada YouTube. So audio library ni adalah channel yang disediakan oleh YouTube yang mana lagu dia semua 100% non copyright, royalty free. So memang hampa boleh guna untuk monetization hampa punya channel dan sebagainya. Audio daripada audio library ni pada aku not bad juga sebenarnya. Aku dah download hampir 200 ke 300 lagu daripada audio library. Dan hampa boleh juga buat macam cari lagu, contoh search kat YouTube kan, song non copyright. Tapi aku tak berapa suggest sebab aku dah beberapa kali kena copyright. Sebab apa? Owner asal lagu tu memang buat non copyright. Memang non copyright. So memang dia free to use lah. Tapi ada YouTuber-YouTuber lain yang mana dia ambil lagu tu, dia download lagu tu dan dia licensekan bawah standard license punya YouTube. Lagu tu dia di copyrightkan. Itu kadang-kadang yang berlaku dekat aku lah. Owner asal cakap lagu tu free to use, non copyright. Tapi ada YouTuber lain download lagu tu, lepas tu upload balik sebagai dengan ada license. Itu yang berlaku dan sebenarnya benda tu boleh dispute balik. Cuma makan masa dan orang cakap mengganggu lah kita punya proses monetization dekat video kita apa semua kan. Cut story short, better ambil audio daripada audio library. Tips yang kelima, statistic analysis. Okay, so benda ni agak technical sikit lah. Mungkin ada yang tak mau buat, ada yang nak buat. Statistic analysis ni hampa banyak tengok data-data daripada YouTube Studio. For example, macam aku punya channel, aku banyak dapat data daripada statistic analysis. NVX 2021, GPX 2021 kan. Data-data ni lah, keyword-keyword ni lah yang orang cakap user search dekat Google, search dekat YouTube. So data-data ni lah yang hampa boleh gunakan balik dalam video hampa. For example, untuk ambil keyword-keyword dia tengok. Kadang-kadang dekat tepi tu dia ada berapa persen lah yang dia tulis keyword yang biasa viewer-viewer ni cari. Yang keenam adalah thumbnail dan clickbait. Benda ni terpulang pada content creator tu sendirilah nak buat clickbait yang macam mana kan. So pada aku, clickbait ni kalau boleh sesuatu yang memang ada dalam hampa punya video. Jangan buat viewer hampa ni macam robot. Faham tak? Macam robot. Maksud dia macam tak ada perasaan lah. So buat clickbait kau-kau gempak-gempak kan. Ikan dapat, nah, besar kapai. Sekali nah, ikan puyuh je dapat. So kalau boleh buat clickbait yang orang cakap make sense dan logik lah. Jangan terlampau nak buat clickbait yang gempak-gempak sampai lari daripada konten asal. Lari tu tak apa, ini tak ada kaitan langsung.
dengan konten asal lah. Kalau boleh jangan buat clickbait yang macam tu lah, sebab benda-benda macam tu akan bagi impact negatif dekat hampa punya channel untuk viewer hampa klik dalam next video hampa. Dia channel simple lah. Contoh hampa pergi kedai makan kan, hampa makan kat kedai tu, ui tak sedap lah. Lepas hampa makan tak sedap tu, hampa cakap-cakap biar hampa keluar, hampa banyak duit. Lepas tu hampa keluar, aku tak kamai dah kedai ni sebab kedai ni tak sedap. So even next time kedai tu buat sedap pun, bila hampa lalu kan, ui dulu tak sedap lah. Faham tak dia punya tu? Dia bagi impact negatif. Bila bagi impact negatif dekat apa punya channel tu, orang nak main singgah untuk kali kedua, kali ketiga tu, orang dah macam dalam mindset dia tu ada something yang dah kedai ni tak best lah. Macam tu lah. Sama juga macam clickbait ni. Kali mungkin orang maafkan kena dua kali clickbait yang memang tak ada kaitan, orang jadi macam fed up nak tengok video apa. Faham tak? Kalau boleh bila buat clickbait tu, jangan sampai tipu viewer lah. Tips yang ketujuh iaitu audience reach, ataupun orang panggil connectivity seorang YouTuber ataupun content creator dengan viewer dia. Sebab hampa kena fikir macam ni, kalau hampa sebagai seorang content creator tak ada viewer, hampa takkan jadi seorang content creator ataupun dekat mana yang hampa ada sekarang. Kalau tak ada orang nak tengok video hampa, hampa takkan ada subscriber, betul tak? Macam tu je, simple. Dalam ruangan komen ni lah adalah tempat di mana seorang YouTuber dengan viewer tu berhubung. Macam YouTuber-YouTuber kecil macam aku still boleh connect lagi dengan dia punya audience. Boleh komen, boleh bagi like. Channel hampa dah grow besar sampai 1M 1,000, 50,000. Mungkin hampa tak ada masa. Channel hampa pun dah besar, hampa nak ambil commitment lah on dekat orang tanya apa semua. Audience reach ni sangat-sangat penting, sebab dekat sini YouTube nak tengok hampa punya orang panggil connectivity hampa dengan audience. So kalau hampa paling malas sekalipun kan, kalau tak nak reply komen, bagi like dengan love. Yang tu yang untuk YouTuber yang dah memang malas nak balas apa-apa komen. Itulah yang aku belajar ataupun yang aku tahulah sedikit sebanyak. Tapi at the moment sampai sekarang aku gunakan benda-benda ni lah yang sampai aku grow sekarang ni dalam 4K kan. So benda-benda ni lah. Mungkin ada setengah orang dia punya reach cepat, dia punya video cepat viral, cepat naik subscribers. Tapi aku tak. Aku memang start daripada kosong dan aku grind, aku hustle slow-slow buat video sampai sekarang. So even though aku punya subscribers tak banyak, tapi benda yang aku belajar, experience yang aku belajar sampai sekarang ni, memang aku cakap best lah. Orang cakap journey YouTube tu best lah kan. So slow, jumpa kawan baru, dapat orang cakap buat video, dapat naikkan sedikit confidence level untuk cakap depan orang kan. Benda-benda tu semua yang hampa kena lalui lah kalau hampa nak jadi seorang YouTubers. So ya, aku harap info yang aku bagi kali ni berguna lah untuk YouTubers yang baru nak start ataupun YouTubers yang sama-sama orang cakap masih belajar macam aku kan. Macam biasa guys, jangan lupa like, comment and subscribe aku punya channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, saya Ko. Ciao. Oh, Fatima, gadis ayu.